Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, dimanapun berada, kali ini saya akan memberikan tutorial. Mungkin kalian tahu di sini ada sebuah HP berwarna hitam putih ya teman-teman ya. Di sini adalah HP Vivo, tipenya 1929. Vivo 1929 ya teman-teman ya. Mungkin kalian bingung, ini posisinya mendadak jadi hitam putih. Jadi cara mengatasinya jangan bingung ya teman-teman ya. Pertama-tama kita buka dulu notifikasi di atas ini. Setelah itu kalau kita cari ya di sini menu singkatnya atau menu pintas tidak ada. Jadi masuk langsung ke lambang pensil ini ya teman-teman ya. Ikon pensil. Nah di sini ada pilihan menu hitam putih ya teman-teman ya. Kalian coba saja kalau datanya ini sudah warna biru. Nah ini kita nonaktifkan. Nah ini sudah warna biru, artinya warnanya sudah muncul. Kalian pasti nggak sengaja terpencet ini ya teman-teman ya, yang hitam putih. Nah jadi kalau kalian cari di pengaturan nggak akan ketemu. Nah ini sudah ada warnanya ya teman-teman ya, kita balikkan. Nah oke, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.